Tadi nuduh gua ngarang, sekarang nuduh gua fitnah. Eh, si Ndin sama si Surti gak bisa. Eh, Surti sendiri yang bilang begitu. Bilang ke lu. Sama Uyuy. Alhamdulillah, beres juga, oi. Ternyata Jak, enggak sesulit yang saya kira. Ini mah benar kata bapak saya. Semua masalah itu akan selesai secara baik-baik apabila kita melakukannya dengan cara negosiasi. Nah, kalau gitu gue mau negosiasi sama lu nih. Negosiasi apa? Nanti kalau ada penumpang, gue yang bawa semua. Biar lu di sini aja. Fokus sama orderan kafe. Ya udah, silakan. Oke, deal ya. Deal. Nah. Ojek, Bang. Alhamdulillah. Nah, ini nih jatah gue nih. Ya udah, bawa aja. Oke. Neng, sama ojek aja ya. Ojek. Jones banget sih lu, Bung. Ih, Bang Ojek enak aja. Aku bukan jomblo ngenes tahu. Nah itu, kalau bukan Jones, mau dibilang apa sampai meluk-meluk pagar begitu? Bang Ojek! Abi mana? Tadi sih baru aja keluar, nih. Ayo, ayo, ayo! Abi! Kenapa sih, Mi? Jangan teriak-teriak dong, malu sama tetangga. Soalnya Abi lupa. Lupa apa? Ini. Fadil dibawa, Bi. Ah, nggak usah. Tuh kan. Bi, tar dulu. Bi, Umi takut Abi kenapa-napa. Makanya Fadil mesti nemenin Abi. Aduh. Udah mandi belum? Belum. Tuh kan belum mandi ya, lama nunggunya. Udah cuci muka. Yaudah deh. Pak Ji. Wah, bener nih. Pada mau jalan-jalan hari Minggu. Mau kerja, Pak Ji. Bawa gerobak. Maksud gua mau ambil gerobak. Iya, Pak Ji. Kok Pak Dil ikut? Katanya bosen di rumah. Mau ikut saya kerja sambil jalan-jalan. Ya kan, Dil? Iya, Bi. Berarti bener dong apa gua bilang tadi. Lu berdua mau jalan-jalan. Iya, jalan-jalan sambil kerja, Pak Ji. Oh, iya. Ya, Pak Ji. Ayo, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Im. Hah? Sur. Surti. Kakak bisa panggil-panggil Surti, lu. Lu mau ngopi nggak? Kagak. Duh sih, gue mau nanya soal Surti. Nanya apaan? Emang benar si Surti mau pisah sama si Ndin? Hah? Be, kenapa toh tadi manggil-manggil Surti lagi ngerebus sayuran gado-gado? Kagak, gue mau nanya. Tapi harus jujur ya. Iya, Be. Emang benar lo mau pisah sama si Ndin? Astagfirullahaladzim. Enggak, Be. Sumpah. Ngarang aja lo, Rot, ah. Ngarang apaan sih, Im? Lo fitnah lo. Apaan sih, Im? Tadi nuduh gua ngarang, sekarang nuduh gua fitnah. Si Ndin sama si Surti gak bisa. Surti sendiri yang bilang begitu. Bilang ke lo. Sama Uyuy. Sur. Surti. Iya, Be. Ada apa toh, Be? Kata si Murut, lo ngomong begitu ke si Uyuy. Ngomong gimana, Be? Lo mau pisah sama si Ndin. Walam, Pak Uyuy itu lo salah paham. Eh, Rumot. Si Uyuy salah paham. Salah paham apaan? Si Ndin sama si Surti gak mau pisah. Tapi kata si Uyuy, Surti ngomong begitu. Tapi maksudnya bukan begitu, Romot. Maksudnya apaan? Ntar dah, gua tanyain dulu ya.
Eh, bukan tadi lu sekalian nanya. Udah, gua pulang lu dah. Ngapa pulang lu? Yang penting udah jelas. Si Indin sama si Surti kagak jadi pisah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih. Umi. Kenapa, nak? Umi kenapa bengong? Enggak, Umi gak bengong. Tapi kok kayak lagi mikirin sesuatu gitu? Umi gak mikirin apa-apa. Oh iya, Mi. Itu si Fadil kok ngikutin Abi terus sih? Nah, itu. Umi lagi mikirin itu. Tadi katanya gak mikirin apa-apa. Umi tuh khawatir Abi ketemu penjahat lagi. Makanya Umi nyuruh Fadil ikut sama Abi biar jagain Abi. Emangnya si Fadil bisa jagain Abi, Mi? Mbak, ini dari driver gerobak. Saya udah di depan rumah, Mbak. Ya udah, oke. Okay. Itu siapa, Pak? Anak saya, Mbak. Kok dibawa? Iya, oh, pengen jalan-jalan dia, ikut saya kerja. Tapi percuma kalau anaknya tidur. Mending di rumah aja. Oh. Itu pagar masih lo pelukin aja, ngapain sih Bunga? Kepo. Udah. Bang Ojak, Bang Ojak. Apa? Bang Ojak, liat Bang Jumbo gak? Kagak. Ih, kemana sih? Giliran dicariin, gak nongol-nongol. Emangnya Bunga nyariin? Iya, dari tadi nunggu di sini nyampe pegel tahu. Nah itu dia, mana bakalan ketemu. Orang Bunga dari tadi di sini, ini namanya bukan nyari, nungguin. Cendol manis dingin! Cendol manis dingin! Man. Bang Ojak! Cendol! Gua orang, bukannya cendol. Elah, maksud saya nawarin cendol, begitu. Kagak. Lah kalau kagak, ngapain saya diberhentiin? Itu si Bunga. Lagi pengen jajan kayaknya. Mendingan lo kesono, tadi borong cendol lo. Alhamdulillah! Makasih, Bang Ojak, ya! Jangan makasih doang dong, sebungkus. Ini Bang Ojak, makasih! Cendol manis dingin. Cendol manis dingin. Cendol manis dingin. Cendol manis dingin. Om Kasman. Alhamdulillah. Mau dibungkus apa pakai gelas? Mau nanya. Nanya? Nanya apaan? Lihat Bang Jumbo nggak? Kagak. Neng Bunga, kata Bang Ojak, Neng Bunga mau beli cendol, benar? Enggak. Hoax. Orang Bunga mau beli jasuke. Cendol manis dingin! Ojak, Ojak. Kenapa lu girang banget? Udah ada pesanan dari Mak? Belum. Oh, kalau belum kok muka lu girang banget? Ya, Jak. Ayo kamu gimana? Kan nanti saya bakal dapat orderan dari emak. Oh, kopinya lagi disiapin? Belum. Lo belum dihubungin sama emak? Belum. Tapi tenang aja, Jak. Nanti juga saya bakal dihubungin sama emak. Oh, ya udah kalau begitu. Kalau ada penumpang lagi, biar gua lagi aja yang bawa. Ya silakan. Wah, cakep kalau begitu. Sudah. Pinter lo. Cendol manis dingin. Jagung manis. Cendol manis dingin. Jagung manis. Mbak. Bang Kasman. Ada apa, Bang Kasman? Lu dicari noh sama Neng Bunga. Waduh. Lah pakai waduh. Lu punya salah apa sama dia? Kagak. Sebenarnya saya ada janji mau bikin lirik lagu buat tugasan Mbak Bunga, tapi saya belum bikinin. Lu tenang aja. Ini bukan itu. Kayaknya dia mau beli jasuke. Bisa jadi dia cuma pura-pura, Bang Kasman. Sebenarnya nanyain lirik lagu. Terserah lu dah. Bo, gue cuma ngingetin. Kalau rezeki, jangan ditolak. Pemali. Jagung manis. Langit. Cendol manis dingin. Jagung manis. Sih kok nggak lewat-lewat?
Saya takut lewat sini, Mbak. Kenapa takut? Emang rumah saya kuburan. Takut ketemu sama Mbak Bunga. Anak aja, emang Bunga kuntilanak apa? Enggak, takut ditagih lirik lagu. Soalnya saya belum bikin, susah. Oh ya ampun. Tenang aja, itu mau udah selesai kok. Alhamdulillah. Mau kemana kok malah jalan? Emangnya kenapa? Kan saya mau beli. Oh. Bikinin dua porsi ya. Porsi besar? Iya, yang banyak. Oke. Bapak. Ada apa, Bu? Nih, Ibu bikin pisang goreng. Wah. Wow. Kamu dari kemarin jajan jasuke melulu, emangnya gak bosen ya? Ini buat kakak. Dua-duanya? Satunya buat Bunga. Wih, pisang goreng. Eh, kasihin dulu itu buat kakak. Ntar aja lah sekalian. Emang kamu bisa bawanya? Gampang. Astagfirullah. Ampun, Dek. Kak, mau disuka gak? Mau lah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Bantuin aku bikin tugas video. Ya udah, tapi besok ya kakak kelarin revisi skripsi dulu. Yaudah, kamu keluar dulu biar kakak bisa fokus nih. Ininya jangan dibawa. Katanya buat aku. Makasih. Pak, Bang Deddy udah ketemu belum ya? Iya, baru nggak tahu deh, Bu. Berarti udah 24 jam ya hilangnya? Udah lebih kan, udah berapa hari gitu. Kalau gitu udah bisa lapor polisi dong? Bisa. Bapak udah nyobain pisang gorengnya? Udah. Ibu? Udah, sayang. Bapak mau lapor polisi? Bapak tega banget sih! Tega apaan sih? Bunga kan cuma ngabisin pisang goreng! Bukan ngabisin uang negara! Lebay kamu! Bapak mau nelpon Bang Ojak! Oh, jadi Bapak itu mau nanya Bang Ojak dulu? Siapa tahu ada informasi baru soal Bang Deddy.